Film action, viral video PSDKP tembak kapal ikan Vietnam sampai tenggelam. Video petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP menembaki kapal ikan menjadi viral. Kapal ikan asal Vietnam itu bahkan sampai ditenggelamkan langsung setelah ditembaki. Peristiwa itu dibagikan oleh akun Twitter Sahabat Saber. Petugas dari PSDKP melepaskan tembakan ke arah kapal ikan milik Vietnam. Tulis keterangan video seperti dikutip dari suara.com pada Senin, 23 Agustus 2021. Setelah ditembak berkali-kali, kapal ikan asal Vietnam itu mulai melambat dan mengepulkan asap. Para petugas PSDKP langsung bergerak cepat mendekati kapal. Mereka mengamankan pelaku illegal fishing dari kapal Vietnam itu. Terlihat sempat terjadi aksi kejar-kejaran saat Patriot RI menyerbu kapal ikan Vietnam. Begitu pelaku ditangkap, petugas PSDKP langsung kembali ke kapalnya. Mereka juga membakar dan menenggelamkan kapal ikan tersebut di laut lepas. Yaitu legal fishing, melakukan pencurian ikan di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, yaitu di WPP, wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 711. Tepatnya di sebelah barat dari Laut Natuna.